Di waktu hujan yang lebat pada malam hari, Haji Mukri berasa tidak sedap badan dan dia hanya baring saja di atas katil tidurnya. Di samping Umi duduk berehat di birai katil. Mereka berdua berbincang sesuatu mengenai anaknya Iqbal, Dania dan Umaira. Kalau ikutkan perancangan, Walid dan Umi mahu jodohkan Iqbal dengan Umaira. Tetapi mereka merasakan Iqbal tidak akan bersetuju dengan keputusan yang dibuat. Kemungkinan Iqbal sudah mula sukakan Dania. Haji Mukri tidak kisah anak jodoh anaknya dengan Dania. Lagipun Haji Mukri sudah mula sayangkan Dania macam anak sendiri. "Eh, abang. Abang suka kalau Iqbal dengan Dania?" Umi tidak sanggup menghabiskan kata-katanya. Haji Mukri mengangguk. Pelik, Haji Mukri tidak menunjukkan kemarahan walaupun sedikit pun. Sedangkan peraturan Wadi Safia sudah jelas. Pihak pengurusan tidak dibenarkan menjalin sebarang hubungan dengan puteri-puteri bimbingannya. "Abang suka kan Nur Dania jadi mentor abang?" "Abang memang suka kan budak tu. Tak kira lah dia jadi menantu kita atau tak. Memang abang rasa sayang pada dia." Haji Mukri berterus terang. Anehnya, Umi juga merasai perasaan yang sama. Sejak kedatangan Dania, Umi merasakan kegembiraannya lebih daripada biasa. Syirah berdengung kasar sebaik tiba di luar biliknya. Dia hentakkan kakinya tanda geram. "Eh, tak guna betul lah. Nampaknya semua dah tahu pasal Iqbal dengan Dania. Buat malu aku je menyebut tak tentu pasal. Menyesal aku tanya Ustazah dengan Umi." Umaira berkata yang dia dan Iqbal tidak ada apa-apa hubungan. Manakala Umi pun kata Iqbal tidak bercinta pun dengan Dania. "Eh, geramnya aku. Semua tak percaya cakap aku." Syirah menggenggam penumbuk. Dia tidak mampu menghapus perasaan marahnya. Macam mana nak buktikan dia orang bercinta? "Kalau tak bercinta, baguslah. Aku ada peluang. Tapi kalau dua-dua ada hati, melepaslah pula aku." "Tak apa, aku akan pastikan dia orang berdua tu tak akan ada hubungan cinta sampai bila-bila. Itulah tekadnya." Umaira rasa sebersalah pada dirinya kerana menipu Syirah. Padahal dia memang sukakan Ustaz Iqbal. Tapi dia tidak berani meluahkan kebenaran kerana dia rasa takut. Syirah mahu memulakan rancangan untuk mencari peluang mendekati Ustaz Iqbal. Dia melangkah ke arah kolam ikan dan dia melihat Iqbal berada di kawasan itu. Ketika Syirah sedang melihat Iqbal dari jauh, Iqbal sedang melangkah masuk ke dalam bangsal. Syirah mempercepatkan langkahnya menuju ke arah bangsal tersebut. Waktu ini Iqbal sedang memasukkan perkakas yang dibawanya. Syirah terus masuk ke dalam dan menghalang Iqbal keluar dari situ. "Syirah, awak buat apa ni?" soalnya lalu cuba membuka pintu. Namun Syirah masih menghalang. Dia menghimpit tubuhnya ke pintu bangsal. Iqbal mula gementar, berdua-duaan dengan seorang gadis di dalam bangsal yang sempit itu. Iqbal terasa peluh mulai menepa keluar dari tubuhnya. Apa kena dengan budak ni?